Beginilah suasana kemeriahan lomba maraton dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90 di Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara, yang diikuti oleh ratusan pelajar berbagai sekolah dari tingkat dasar hingga SLTA sederajat baik putra maupun putri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada generasi muda agar lebih kreatif dan berprestasi dalam berkompetisi sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika serta tindak kejahatan lainnya. Selain itu, generasi muda juga diimbau agar tidak mudah dibohongi dan terpengaruh dengan isu atau berita hoaks yang belum jelas kebenarannya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kegiatan maraton ini adalah atas saran dan masukan dari Bapak Kapolres Pukar, Pak AKBP Anwar Haidar, SK MSI, bahwa kita di wilayah ini khususnya di Polsek-Polsek, khususnya Polsek Muara Muntai, untuk membuat kegiatan yang positif untuk masyarakat. Sementara itu, menurut sejumlah peserta dengan adanya kegiatan ini tentunya merupakan motivasi sendiri dalam meningkatkan prestasi dan berharap agenda seperti ini tetap terus berlanjut di tahun berikutnya. Akhir-akhir di sini silakan dilanjut untuk senang aja bisa dapat juara karena latihannya itu sangat lama. Peserta pagi hari bulan ini sudah yang mengikuti senam lomba kriteria yang dinilai tingkat sekolahan satu kali sama ini satu kali sudah dua kali ya. Dalam gerakan tanggapan saya jujur saya tidak sangka bisa mendapat juara satu karena saya latihan hanya sekedar latihan gitu-gitu aja kan, kalau dayung ya lari ringan paling berapa kilo. Saya sangat bangga sekali mendapatkan juara satu. Putra dengan total satu. Melalui kegiatan ini juga diharapkan akan tumbuh remaja yang memiliki prestasi terutama di bidang atletik, sehingga generasi muda di Kecamatan Muara Muntai mampu berprestasi serta memunculkan atlet-atlet potensial. Dari Kutai Kartanegara, Firza Badi, iNews, melaporkan.